Yang Berbahagia Datuk Hajah Hakimah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Al-Fadhil Ustaz Nur Azamil alias Imam Besar Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin. Yang Berbahagia Datin Setia Nik Roslini binti Raja Ismail, isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama. Yang Berbahagia Datuk Usamuddin Yaakob, pengasas Yayasan Warisan Umat Ikhlas. Yang Berusaha Dr. Insinyur Muhammad Hasanuddin Thayyib, mewakili Indonesia, hashtag Quran Hour. Barisan Pemimpin Negara, Barisan Pengurusan Media, Div-Div Kehormat, para Pentadabur dan Qari, Barisan Anak Muda, Barisan Ayah sebagai Pemimpin Keluarga, Barisan Ibu sebagai Pendamping, Atuk dan Nenek sebagai Role Model, misi masuk syurga sekeluarga. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada sidang hadirin yang hadir ke Malaysia Hashtag Quran Hour dari pelbagai umur, bangsa dan agama. Hari ini sudah tentu menjadi satu sejarah yang bermakna ketika Barisan Pemimpin Negara, pemuda luar biasa, pemikir yang bijaksana dan semua rakyat Malaysia sama-sama merentas umur bangsa warna bendera. Kita sama-sama berhimpun dalam Malaysia Hashtag Quran Hour menyatakan solidariti dan semangat satu hati demi bina negara Malaysia. Inilah mesej Al-Quran, kesatuan dan kemajuan, besarkan persamaan dan kecilkan perbezaan. Sebagaimana Al-Quran telah turun suatu zaman jahiliah dahulu, percaya dan akhirnya membawa kepada satu umat yang berpecah kemudian bersatu, mundur kemudian maju, dari kegelapan kepada cahaya. Begitu juga kita pada hari ini berusaha menjadikan Al-Quran sebagai solusi, panduan serta bimbingan dalam kehidupan bernegara. Hadirin sekalian, ada pepatah Arab yang berbunyi Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, yang bererti pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Ini memberi gambaran tentang bagaimana pentingnya peranan pemuda yang menjadi tonggak dan aset berharga dalam pembinaan negara. Oleh hal demikian, pemuda ini semangatnya tinggi, badannya cergas, otaknya bergelingga, namun harus dipandu dengan kerangka fikir Al-Quran. Perlu dibimbing oleh ayah dan ibu di rumah, atuk nenek sebagai role model, misi masuk syurga sekeluarga. Oleh itu, pada hari ini kita berinteraksi dengan tiga surah utama, iaitu Suratul Insan, Suratul Fatihah dan Suratul As. Suratul Insan mengangkat 11 karakter abrar yang diharapkan dapat membina pemimpin abrar dalam jiwa anak-anak muda pada hari ini. Suratul Fatihah, surah pembukaan Mushaf Al-Quran yang akhirnya menjadi satu pembuka potensi kepada anak muda menjadi pemuda dan juga pemimpin luar biasa buat negara kita. Suratul As membawa mesej penting, iaitu pemuda perlu bergegas akhirnya untuk terus melonjakkan potensi masing-masing untuk menjadikan kehidupan satu legasi sepanjang kehidupan. Rangkuman tiga mesej penting dalam tiga surah ini diharapkan membentuk kerangka fikir dan karakter dalam diri setiap individu, khususnya buatmu pemuda yang akan memimpin negara Malaysia. Mari bersama didik generasi muda hari ini agar terpimpin dengan wahyu ilahi dari segenap sisi. Tanpa membuang masa, ayo kita dengarkan alunan bacaan Quran. Ayo kita dengarkan mesej Al-Quran. Sama-sama kita memberikan tumpuan untuk kita mendengarkan Suratul Insan, Suratul Fatihah dan Suratul As dalam Malaysia Hashtag Quran Hour 2023. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Satu kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemuda merdeka, pemimpin abrar. Kita akan memulakan bacaan daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Insan dan juga surah Al-Asr sebagai satu mesej penting untuk sama-sama kita ambil pada hari ini. Suatu masa dahulu, ada seorang yang bernama Ali bin Abi Talib.
seorang anak muda. Ada seorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada umur belasan tahun, hadir di tanah Arab. Ada seorang yang bernama Mus'ab bin Umair. Seorang anak muda yang amat tampan, kaya. Pada waktu itu memilih untuk berada di atas jalan wahyu. Biarpun si ibu menyatakan bahawa beliau mogok lapar. Si ibu menyatakan tinggalkan daripada perjuangan kebenaran wahyu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si anak bernama Mus'ab bin Umair menyatakan, "Wahai ibu, jika pun nyawa itu ditarik, dibekalkan kembali kepada ibu yang disayangi, saya tetap berada di atas jalan kebenaran perjuangan ini, wahai ibu yang disayangi." Inilah tiga orang anak muda yang apabila mereka menerima surah Al-Fatihah, surah itu memberi perubahan kepada mereka menjadi insan yang benar-benar merdeka. Merdeka daripada gagasan pada waktu itu untuk berhibur, untuk bergaduh, untuk buat apa sahaja kerana merasakan bahawa mesej ataupun masa mereka masih panjang, tetapi mereka memilih untuk berjuang di atas jalan yang lurus bersama. Bila mereka menerima surah Al-Insan, mereka tahu bahawa sebenarnya daripada surah Al-Insan ini adalah psikologi manusia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalimah syukur, ada kalimah syukur, ada kalimah syukur tiga kali dalam surah yang ke-76 ini. Ada kalimah sabar, ada kalimah sabar, kerana syukur, 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 sabar, sabar adalah bagaimana untuk menjadi seorang insan yang benar-benar merdeka. Dan insan inilah yang ditawarkan sebagai tetamu Allah apabila sampai di akhirat nanti. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair dan Sayyidina Ali ketika menerima surah Al-Asr, bila mereka membaca di hujung majlis, mereka tahu bahawa sebenarnya surah Al-Asr, surah yang ke-103 dalam mushaf, adalah surah yang menekankan bahawa masa yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah berada pada waktu asar, bukan waktu subuh, bukan waktu zuhur, masa masih panjang. Biarpun anak muda, tetapi merasakan bahawa, "Ya Allah, kami ini berada pada waktu asar. Kami ini sudah sampai matahari ingin terbenam. Kami yakin bahawa asar ada kaitan dengan asir, sesuatu yang diperah untuk menghasilkan jus. Maka, Ya Allah, kami anak muda yang dipimpin oleh ibu, ayah, atuk, nenek sekitar kami, bahawa kami perlu perah usia kami melahirkan jus yang memberi manfaat kepada seluruh dunia. Dan kamilah anak muda yang beramal dengan surah Al-Asr. Kami tidak akan buang masa. Negara ini ingin kami terus merdekakan dengan kesungguhan kami menghargai kepada setiap masa yang engkau kurniakan kepada kami." Inilah tiga surah yang kita akan baca bersama pada hari ini. Surah Al-Fatihah merubah anak muda menjadi pemimpin abrar yang baik pada suatu masa dahulu. Surah Al-Asr dan Surah Al-Insan yang kita akan baca, kita sama-sama hayati dan kita mulakan dengan Surah Al-Fatihah. InsyaAllah, marilah sama-sama kita lihat Surah Al-Fatihah pada halaman 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم
alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Seterusnya, insyaAllah kita akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Surah Fatihah yang baru sebentar tadi kita bacakan merupakan surah yang menggegarkan jiwa para sahabat. 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya datang daripada pemuda dalam kalangan sahabat. Pemuda merdeka, pemimpin abrar. Mari sama-sama tuan-puan, ibu ayah, hadirin hadirat, kita perhatikan 7 formula utama yang kita pelajari daripada suratul Fatihah. Yang pertamanya, ayat yang disebutkan adalah mengenai tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ini adalah salah satu daripada konsep pertama yang disediakan daripada ini. Pertama, ia mengingatkan kita tentang konsep ataupun prinsip penyerahan. Setiap kali kita naik kenderaan, kita akan sebutkan Bismillahirrahmanirrahim kerana kita tidak tahu apa yang bakal berlaku setelah mana kita menunggang kenderaan. Setiap kali kita makan, kita akan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam kandungan makanan tersebut, barangkali boleh memberikan mudarat kepada jiwa kita. Oleh yang demikian, prinsip yang pertama yang kita belajar daripada suratul Fatihah adalah mengenai tentang penyerahan jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menjadi pemimpin yang abrar. Kedua, apabila kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia merupakan satu kalimah yang diungkapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai kalimah orang yang bersyukur. Perhatikan bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak di dalam musannafnya, menyebutkan bahawa kalimah pertama yang disebutkan oleh Nabi Adam adalah kalimah Alhamdulillah. Kalimah pertama yang disebutkan oleh Nabi Nuh, Walilhamdulillahilladzi najjana, Allah Ta'ala telah menyelamatkan kami. Ingat tak kita kalimah pertama yang disebutkan ataupun kalimah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim? Waqala alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar. Nabi Ibrahim menyebutkan Alhamdulillah. Nabi Nuh menyebutkan Alhamdulillah. Nabi Adam menyebutkan Alhamdulillah. Bagaimana seorang pemuda dan pemimpin berat bagi mereka untuk menyebutkan Alhamdulillah, sedangkan kalimah Alhamdulillah diungkapkan sebagai kalimah orang yang bersyukur. Apabila kita menyebutkan tentang Alhamdulillah, diteruskan dengan Ar-Rahmanur Rahim, mengajak kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Allah Ta'ala dikatakan, Rasulullah menyebutkan, Innallaha hayyun karim yastahyi. Allah Ta'ala ini maha malu andai sekiranya seorang hamba mengangkat tangan, ayyaruddahu safra, kalau Allah Ta'ala tidak memberikan dia apa-apa. Kalimah yang keempat, daripada prinsip yang keempat kita belajar adalah prinsip kebertanggungjawaban. Disebutkan di dalam Maliki Yaumiddin,
Setiap apa yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah menegur seorang lelaki yang bernama Ibn Lutbiyah kerana beliau mengambil sesuatu daripada bukan haknya. Sehingga Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadi," dan dengan jiwaku yang berada di dalam tangannya, "la ya'khudha ahadukum," kalaulah salah seorang kamu mengambil sesuatu yang bukan daripada haknya, "la yahmilahu yaumal qiyamati," mereka akan membawa barang tersebut di atas bahu mereka dipersaksikan pada hari kiamat. Kalimah maliki yaumiddin mengingatkan kita tanggungjawab yang diberikan bebanannya kepada kita di dunia ini akan dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seterusnya kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut Syekh Tantawi, kalimah ibadah diutamakan daripada kalimah meminta pertolongan. Wa quddimatil ibadatu 'alal isti'anah. Kalimah na'budu dulu dah baru disebut. Iyyaka na'budu, kami sembah engkau wahai Allah, barulah kami cakap wa nasta'in, kami minta tolong. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak menundukkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung dua ayat daripada suratul Fatihah, kita diingatkan juga dengan dua perkataan ataupun dua perkara yang penting, iaitu mengenai tentang niat kita dan juga kita berbuat baik, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Kita diingatkan mengenai tentang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kami jalan yang bukan dilalui oleh orang-orang yang dimarahi oleh Allah, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar pemuda pada hari ini menjadi pemuda yang merdeka dan pemimpin yang abrar. Seterusnya, saya minta untuk para hadirin buka muka surat 578. InsyaAllah, kita akan sama-sama membaca surah Al-Insan dari ayat 1 hingga 10. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوما عبوسا قمطريرا
Sadaqallahul Azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebentar tadi qari membacakan kepada kita ayat 1 sehingga ayat 10 surah Al-Insan. Kita pecahkan ayat-ayat ini kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ayat 1 sehingga ayat yang ketiga. Bahagian yang kedua ayat keempat sehingga ayat yang keenam. Dan bahagian yang ketiga ayat ketujuh sehingga ayat yang kesepuluh. Pada bahagian yang pertama, Allah membuka dengan suatu ayat, hal ata'ala al-insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kebiasaannya manusia ini dia akan sombong, dia akan angkuh bila nama dia disebut. Bila dia mula terkenal, bila dia masyhur, pengikutnya 100,000, 500,000, 1,000,000 followers. Tetapi ayat satu ini, Allah mahu meruntuhkan rasa sombong, rasa angkuh ini dengan perkataan lam yakun syai'an madhkura. Suatu ketika dahulu, tiada seorang pun yang menyebut tentang diri kita. Setelah itu Allah menciptakan kita. Inna khalaqonal insana min nutfah. Allah tidak menciptakan kita dengan emas. Allah tidak menciptakan kita dengan permata. Allah tidak menciptakan kita dengan air zam-zam. Tetapi Allah menciptakan kita dengan air yang paling hina di atas muka bumi ini. Nutfah, air mani. Supaya kita sedar kejadian kita adalah kejadian yang hina. Mengapa Allah menciptakan kita? Nabtalihi, Allah sebut dalam ayat yang kedua. Supaya kami menguji manusia itu. Ada manusia yang mengatakan mereka beriman. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Ada manusia yang mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Bila Allah uji, Allah nak tengok siapa yang benar dia kata beriman dan siapa yang menipu dia kata dia beriman. Seterusnya pada ayat yang keempat, pada bahagian yang kedua sehingga ayat yang keenam, Allah memberikan gambaran kepada kita setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini ada kesannya di akhirat. Sekiranya amalan-amalan kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan kezaliman, kejahatan. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Kita akan diberikan azab berbentuk api neraka yang mempunyai ikatan-ikatan rantai kepada tangan dan kaki kita. Tetapi jika penuh dengan ketaatan, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebaikan, kita diberikan gelaran oleh Allah, Al-Abrar. Innal Abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Balasan kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Al-Abrar? Allah sambung pada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10, bahagian yang ketiga. Yang pertama, elemennya yufuna bin nazri. Orang yang menepati janjinya, menepati apa yang mereka katakan, merujuk kepada amanah setiap kali diberikan, mereka menunaikan amanah mereka dengan baik. Elemen yang seterusnya, ya khafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut hati dan akal mereka fikirkan tentang kiamat. Jika aku tidak tunaikan janji ini, apa persoalan Allah kepada diriku? Ini antara elemen Al-Abrar. Selain itu, elemen Al-Abrar yang Allah nyatakan adalah mereka memberi makan, meninfakkan apa yang mereka suka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak boleh mendapatkan kebaikan melainkan setelah kamu meninfakkan apa yang kamu suka. Infak bukan sekadar infak, beri bukan sekadar beri, tapi beri yang terbaik supaya kita menjadi Al-Abrar. Yang terakhir sekali, elemen Al-Abrar, setiap kebaikan yang kita lakukan, solat kita, sedekah kita, amanah kita, apa sahaja yang kita buat, semuanya semata-mata kerana Allah, liwajihillah. Jika bukan kerana Allah kita lakukan semua perkara ini, Allah menyatakan semua kebaikan ini akan menjadi habaan mansura, debu-debu yang berterbangan di akhirat nanti.
Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan daripada ayat 1 sehingga ayat 10 surah Al-Insan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambung surah Al-Insan bermula ayat 11 hingga 20 pada halaman 579. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawaqahumu Allahu syarra dzalika al-yawmi wa laqahum naqratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم tadi kita dengarkan adalah ayat daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Sungguh merdu sekali bacaan yang dilontarkan oleh qari kita sehingga menyebabkan jiwa kita ditusuk dengan bacaan yang dibacakan oleh qari tersebut tadi. Sedangkan ayat-ayat tersebut pada hakikatnya mendedahkan bagaimana keadaan kita nanti pada hari kiamat. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang ke-11, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah Ta'ala akan melindungi kita pada hari kiamat daripada kebinasaan dan kejahatan yang akan berlaku pada hari kiamat. Yang ini yang sangat membimbangkan kita, kerana apa yang ada pada hari ini Allah Ta'ala melindungi segala keaiban kita. Tuan-puan, ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, bayangkan kalau sepenuhnya aib kita ini dibentangkan dan digambarkan dalam televisyen, kita sudah tentu tidak sanggup untuk membuka dan berjalan di khalayak ramai. Bayangkan pada hari kiamat Allah Ta'ala dedahkan segala keaiban kita. Kalaulah kita melakukan dosa yang banyak, bahkan kita melakukan segala jenis bentuk kemungkaran, Allah Ta'ala bentangkan segalanya pada hari kiamat. Sudah pasti kita tidak mampu untuk mengangkat muka kita. Mereka yang abrar, pemimpin yang baik, pemuda yang merdeka, Allah Ta'ala sebutkan فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Mereka akan bertemu dengan Allah dalam wajah yang nadrah. Nadrah ini membawa maksud berseri-seri. Ingat tak kita bagaimana beberapa orang sahabat yang dijanjikan syurga? Hanzalah ibnu Al-Usayy ataupun Hanzalah Al-Awsi, yang mana beliau dimandikan oleh malaikat dalam keadaan usianya ketika itu hanyalah sekitar 24 tahun. Seorang pemimpin yang muda diangkat oleh Allah
sehingga malaikat turun menyambut jenazah beliau. Begitu juga dengan Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat yang sangat besar sumbangannya terhadap kaum Ansar di Madinah. Beliau ketika mana beliau syahid meninggal selepas daripada perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihtazzal arsyur rahman bi mauti Sa'ad. Bergegar arasy Allah Taala dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az ini, seorang pemuda yang sampai bergegar arasynya kerana dengan kematiannya sampai bergegar arasy Allah? Lalu diceritakan bahawa dia ini adalah seorang pemuda yang banyak membuka jalan kebaikan kepada kaumnya, sehinggakan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'az, Al-Imam Ibn Hajar menceritakan bergegar membawa maksud bergegas malaikat menyambut jenazah beliau. Begitu juga dengan Ja'far At-Tayyar, seorang sepupu ataupun pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahid dalam perang Mu'tah yang mana putus kedua belah tangannya dalam peperangan tersebut. Lalu Rasulullah berikan gelaran kepada beliau sebagai At-Tayyar kerana beliau akan diberikan sayap menggantikan apa yang telah berlaku ketika beliau syahid dalam perang Mu'tah. Kesemua gambaran kebaikan yang digambarkan di dalam Quran ini yang menyebabkan kita bertemu dengan Allah Ta'ala, sama ada kita akan bertemu dengan nadratan wa surura, apakah kita akan bertemu dengan Allah dalam wajah yang berceria ataupun wajah yang sebaliknya. Contoh-contoh yang kita berikan tadi bagaimana pemuda-pemuda, pemimpin yang baik diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah mereka melakukan kebaikan, memenuhi sifat-sifat abrar yang telah disebutkan di dalam suratul insan ini tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka akan dikurniakan atas kesabaran mereka. Tuan-puan, ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, dunia ini adalah sementara sahaja. Ianya adalah ujian buat diri kita. Andai kita bersabar, memenuhi sifat-sifat abrar yang kita belajar daripada suratul insan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menghimpunkan kita semua pada hari ini. Seperti mana yang kita ada hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita pada hari kiamat dalam keadaan yang berseri. Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada orang yang bersabar. Allah Ta'ala akan berikan ganjaran dengan ganjaran yang kita tidak pernah gambarkan. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, insyaAllah kita akan menyambung bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Insan bermula ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-31. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ
إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebentar tadi Qori membacakan kepada kita ayat 21 sehingga ayat 31 surah Al-Insan. Kita pecahkan ayat-ayat ini kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama ayat 21 sehingga ayat 22. Bahagian yang kedua ayat 23 sehingga ayat 26. Manakala bahagian yang ketiga ayat ke-27 sehingga ayat ke-31. Pada bahagian yang pertama ayat 21, Allah menceritakan bagaimana nikmat di dalam syurga secara terperinci. Pakaian ahli syurga dibuat daripada sutera halus dan sutera kasar. Manakala perhiasan mereka, gelang mereka dibuat daripada perak. Ulama menjawab mengapa Allah menjelaskan secara terperinci. Jawapannya ada pada ayat ke-22. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Keluarnya satu kaedah daripada para ulama, al-jazaa' min jinsil amal. Ganjarannya Allah beri kepada kita berdasarkan amalan yang kita buat. Semakin berat kita nak beramal, banyak pengorbanan kita nak melakukan ketaatan, nescaya nilai bagi ganjaran kepada kita dalam syurga semakin mahal. Di sini adalah kunci al-jazaa' min jinsil amal. Pada bahagian yang seterusnya, ayat 23 sehingga ayat ke-26, Allah menjelaskan bahawa kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan, segala kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ada kalanya kita tak mampu bersabar. Kita tidak mampu konsisten dan istiqamah. Bagaimana cara untuk konsisten dan istiqamah dalam kebaikan? Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Kami tidak turunkan Al-Quran sekaligus. Kami turunkan Al-Quran itu beransur-ansur supaya kamu tadabbur, kamu belajar secara beransur-ansur, kamu mendapat kekuatan demi kekuatan untuk melakukan ketaatan. Namun kesabaran ini pun tidak boleh konsisten dan istiqamah. Ada masanya dia akan terumbang ambing. Kita akan berada di bawah dan kita akan berada di atas. Iman kita yazid wa yankus, menaik dan turun. Bagaimana solusinya? Allah menyatakan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila pada ayat yang ke-25. Hendaklah kamu pada waktu pagi dan petang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam pula pada ayat 26, wa minal laili fasjud lahu, bersujud kepada Allah, wasabbihu lailan tawila, bertasbihlah kepada Allah di malam hari pada waktu yang panjang. Mudah-mudahan kamu mendapat kekuatan. Seterusnya pada bahagian yang terakhir surah Al-Insan pada ayat yang ke-27 sehingga ayat ke-31, ia menjadi resolusi ataupun kesimpulan bagi surah ini. Secara kesimpulan, surah Al-Insan membawakan kepada kita, mereka yang hidup di atas muka bumi ini tanpa berpaksikan kepada kehidupan akhirat, mereka melakukan kebaikan tetapi tidak mengingat kepada akhirat, tidak mengingat kepada balasan-balasan yang Allah sediakan di akhirat. Walaupun perkara itu baik, mereka ini tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Allah mampu mengubah mereka dengan golongan yang lebih baik, iaitu golongan yang sentiasa menjadikan kehidupan akhirat sebagai kehidupan utama bagi mereka. Namun orang yang mampu melakukan kebaikan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong. Itu bukan sebab kita hebat. Kita datang pada petang ini, pada tengah hari ini di masjid ini bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita sihat, tetapi wama tasyauna illa ayyasha Allah.
yang pilih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Insan secara kesimpulan meruntuhkan keegoan dan kesombongan kita. Dalam masa yang sama, ia memberikan kita wawasan akhirat, dasar pandang ke akhirat. Apa sahaja yang kita buat di dunia ini semata-mata kehidupan akhirat. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat surah Al-Asr pada halaman 601. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa'amilu s-salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. Sadaqallahul Azim. Daripada surah yang ke-103 sebagai surah yang terakhir yang kita baca bersama pada hari ini, 3 ayat yang memberi panduan kepada semua yang hadir pada hari ini, yang berada di depan kaca TV, yang berada di social media pada hari ini, untuk sama-sama kita melihat kepada sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal'asr, demi usia yang dipinjamkan kepada kita semua, demi masa, jika tuan-tuan adalah seorang individu yang berusia 50 tahun, demi usia 50 tahun yang telah Allah pinjamkan. Jika esok kita dibenarkan untuk membaca, mendengar surah Al-Asr, demi usia 50 tahun satu hari yang telah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usia itu sebenarnya sudah berada pada waktu asar. Bagi pemuda yang berusia 20 tahun pada hari ini, kalau katakan besok adalah hari jadi, maka besok adalah demi usia 20 tahun satu hari yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sila ambil pelajaran daripada Al-Muqsirat, daripada perkataan asara itu, awan yang diperah. Lahir daripada awan yang diperah itu adalah jus awan. Sky juice. Kita perah daripada oren, burtukal, lahirlah jus oren. Perah daripada setiap usia yang dipinjamkan oleh Allah ini, maka kita melahirkan amal-amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Baru saja kita mendengar surah Al-Insan, Allah menyatakan sesungguhnya setiap manusia, bukan seluruh manusia, setiap manusia berada dalam kerugian. Semua orang yang mempunyai usia 20 tahun yang telah dipinjamkan Allah, rugi. Yang sudah pun mencecah 30 tahun, rugi. Yang sudah mencecah 50, 70, 80 tahun di atas muka bumi ini, Allah nyatakan sesungguhnya setiap insan yang masih lagi diberi usia ini berada dalam keadaan rugi. Ini adalah sentakan daripada Allah. Allah kejutkan seawal daripada surah Al-Insan, hal ata 'alal insan, tidakkah manusia sedar satu masa dahulu dia tidak diingati. Allah menyentak, Allah mengingatkan pada ayat kedua daripada surah Al-Asr. Allah ingatkan sekali lagi kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, habis majlis ini kita baca surah Al-Asr sebagaimana para sahabat, untuk mengingatkan kita adalah orang yang rugi. Bagi orang yang rasa rugi, rasa dalam keadaan gagal, dia tahu bahawa dia tidak boleh lagi duduk selesa dalam kehidupan. Seorang yang berada lemas di dalam satu tasik ataupun sungai, dia tak rasakan bahawa dia boleh duduk diam, berpangku ataupun bersenang lenang. Kerana apa? Kerana perlu buat sesuatu untuk selamatkan diri. Allah memberikan 4 formula
bagaimana dalam usia kita yang terbatas, kita tidak pasti bahawa kita ada satu hari, dua hari, satu tahun, dua tahun ke depan. Inilah mindset pemimpin yang benar-benar abrar. Pemimpin yang berbuat kebaikan, dia merasakan saya tidak akan bertangguh untuk berbuat kebaikan kerana saya tidak pasti waktu saya ini asarnya sudah dekat maghrib ataupun masih panjang lagi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, empat perkara yang perlu diimani, yang perlu dilakukan selepas ini bagi pemuda merdeka. Yang pertama, kita percaya bahawa kita ini dalam keadaan khusr, dalam keadaan gagal, negara ini dalam keadaan karam, dan kita perlu buat sesuatu, beriman bahawa Allah boleh tolong untuk kita terus merdeka dan tidak karam dalam dunia yang ada sekarang. Kita perlu buat sesuatu. Kalau kita rasakan negara ini masih okey, masih maju dan kita rasa selamat, sebenarnya kita berada dalam keadaan bahaya. Inilah mindset yang dibekalkan dalam surah Al-Asr. Yang pertama, beriman pada Allah, Allah boleh selamatkan. Syaratnya kita perlukan Allah atau tidak pada tahun merdeka 60 tahun ini. Jika kita yakin, kita percaya kita ini dalam keadaan khusr gagal, ya Allah tolong kami, ya Allah, untuk membina generasi pemuda pada tahun ini, tahun akan hadapan. Maka perkara kedua yang perlu kita buat, wa'amilus salihat. Kita kena beramal salih. Kita kena islah. Kita kena baiki. Kita tahu dalam surah Al-Insan diingatkan sebentar tadi, kita kena bersabar dua kali, syukur tiga kali. Sabar dalam melakukan kebaikan kerana Allah menyatakan jangan taat kepada orang yang berbuat dosa, yang berbuat kufur, tidak menghargai orang lain. Kita tidak mahu pemuda sekarang ini di TikTok, di Facebook mengutuk kebaikan daripada orang lain ataupun pihak lain. Kita tidak mahu. Kita perlu islah, dan pemuda yang ada surah Al-Asr seperti saat sebentar tadi adalah pemuda yang menghargai mana-mana saja kebaikan. Apatah lagi kebaikan itu datang daripada wahyu daripada Allah SWT. Ini tugas kita. Tugas tuan-tuan yang hadir pada hari ini, kita tidak ada pilihan. Kita tidak mahu lagi generasi selepas pilihan raya masih lagi mengutuk kepada kumpulan lain. Kalau saya, kumpulan saya baik, saya sokong. Kalau tak baik kumpulan saya, saya sokong. Tapi kalau kumpulan lain akan dihanyak dan dihina. Ini bukan ciri orang yang ingin bangkit dan menghargai usia yang Allah pinjamkan untuk negara ini merdeka seterusnya. Perkara yang ketiga, watawasau bilhaq. Kita perlu menyatakan kebenaran. Yang benar adalah benar. Tausi, wasiyah, wasiat, seperti kita akan pergi. Kita tidak lama. Kita tidak lama lagi berada di bumi Malaysia, di atas muka bumi ini, walaupun kita adalah pemuda. Kita perlu menyampaikan nasihat, wasiat, seperti seorang ayah yang ingin pergi, tidak ada interest apa-apa. Saya bukan nak apa-apa, tetapi saya nak menyatakan kebenaran kerana saya inginkan kedamaian merdeka ini terus sampai ke syurga. Dan tuan-tuan, diingatkan pada hujung surah Al-Asr, watawasaw bis-sabr. Dalam surah Al-Insan sudah dinyatakan untuk bersabar dua kali, bersabar dengan ketentuan daripada Allah. Ditutup surah Al-Asr itu, kita berwasiat nasihat bagi para pemimpin yang hadir pada hari ini. Perlu menasihati pada follower, pengikut yang ada. Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah untuk kita tidak menghargai orang-orang yang berbeza kumpulan dan warna ataupun berbeza kaum dan rasa, kerana kita tahu bahawa kalau ia adalah nikmat, nikmat itu perlu kita syukuri. Pada setiap hari kita mengulang Alhamdulillah. Syukur tiga kali dalam surah Al-Insan itu adalah rahsia kita ini tidak rugi. Maka mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Dan kita tidak mahu lagi kalau ada yang kata bahawa kafir ataupun kufur itu bagi orang yang berbeza agama. Tetapi sebenarnya kita tidak mahu menjadi generasi tidak menghargai, khawatir merdeka kita ini karam dan kita rosak, bukan dijajah oleh orang luar tetapi dijajah oleh kekufuran, tidak menghargai ahli keluarga, kepada masyarakat, kepada pemimpin di kalangan kita. Moga-moga tiga surah pada hari ini
menjentik kepada jiwa merdeka kita. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda merdeka, pemimpin abrar, membawa kepada resolusi kita yang sama-sama ingin kita saksikan bersama pada hari ini. Yang pertama ialah konsisten meningkatkan kemahiran untuk membina diri menjadi insan abrar. Wahai para pemuda, kaji surah Al-Insan, apa itu Al-Abrar, yang stabil berbuat kebaikan, stabil seperti daratan, tidak mengikut mood, tidak mengikut musim, kerana inilah Al-Abrar yang akhirnya diizinkan pergi kepada Al-Birr, nama lain bagi syurga suatu hari nanti. Yang kedua, kita inginkan fokus kepada pembinaan negara melalui projek-projek kebaikan. Teruskan membuat kebaikan. Terus menghargai siapa saja membuat kebaikan. Jangan baca 2-3 lapis bahawa orang ini buat kebaikan kerana ada agenda, kumpulan dan sebagainya. Kerana kita adalah orang yang tidak boleh membaca hati orang lain, tetapi kita adalah orang yang akan bersyukur sebagaimana dalam surah Al-Insan menjadikan kita manusia berjaya. Dan yang ketiga, kita perah masa yang kian suntuk kerana kita tidak banyak masa lagi, tuan-tuan sekalian. Kita berada pada waktu asar. Allah bersumpah demi waktu asar, kita perlu perah menjadi jus yang dinikmati oleh masyarakat Malaysia dan dunia. Biarlah orang cakap apa pun, biarlah orang cakap apa pun, tetapi saya pemuda yang akan menjadi pemimpin, yang akan memerah usia untuk berbuat kebaikan dan membesarkan perdamaian. Apa-apa yang berbeza kecil-kecil, saya ada kelemahan, orang lain ada kelemahan. Jangan saya besarkan kelemahan orang lain kerana negara ini merdeka. Kerana generasi terdahulu, mereka bersatu, berdamai atas kesamaan pelbagai kaum, agama dan juga kepelbagaian ideologi. Tetapi bersatu atas merdeka, dan harapnya kita bersatu membesarkan persamaan merdeka sampai diizinkan Allah menuju ke syurga. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada barisan qari dan juga pentadabbur atas mesej dan juga alunan bacaan Al-Quran yang sungguh-sungguh, yang diharapkan menusuk dalam jiwa dan sanubari kita. Mesejnya jelas. Mesejnya cukup-cukup jelas. Masa sedang suntuk bagi setiap seorang daripada diri kita. Yang kita nak pastikan ialah kita memenuhkan masa yang berbaki, usia yang berbaki dengan amal-amal soleh dan kesatuan antara satu sama lain menjadi insan abrar yang sehinggakan membentuk Malaysia berakhlak mulia. Sidang hadirin yang dihormati, Malaysia #QuranHour akan diteruskan dengan ikrar Al-Quran yang akan diketuai oleh saudara Yusuf Azmin dan akan diakhiri dengan doa. Maka dengan itu, sidang hadirin sekalian, saya mohon untuk semua hadirin yang bersama untuk sama-sama berdiri dan kita sama-sama membacakan ikrar Al-Quran yang akan dipimpin oleh saudara Yusuf Azmin. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjemput semua untuk berdiri dan meletakkan tangan ke atas dada kiri anda agar kita boleh bersama-sama melafazkan bacaan ikrar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang. Syubbanul Yaum. Rijalul Ghad. Pemuda hari ini. Pemimpin hari esok. Bahwasanya kami berikrar menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam membina Malaysia berakhlak mulia dan world of compassion, dunia berbudi dan penyayang berdasarkan prinsip berikut. Satu, Al-Quran sebagai panduan hidup bernegara. Kedua, Sultan sebagai payung kedaulatan agama dan negara. Ketiga,
Gandingan Pemuda Merdeka. Gandingan Pemuda Merdeka. Dan Pemimpin Abrar. Dan Pemimpin Abrar. Dalam membina negara. Dalam membina negara. Keempat. Keempat. Besarkan persamaan. Besarkan persamaan. Kecilkan perbezaan. Kecilkan perbezaan. Untuk berteguh perpaduan. Untuk berteguh perpaduan. Yang kelima. Kelima. Memperkukuh nilai syukur. Memperkukuh nilai syukur. Dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran. Dan kepimpinan negara. Dan kepimpinan negara. Kami committed. Kami committed. Untuk memanusiakan diri. Untuk memanusiakan diri. Ummah dan negara. Ummah dan negara. Bagi mencapai. Bagi mencapai. Cita-cita masuk syurga. Cita-cita masuk syurga. Sekeluarga dan bertemu Allah. Sekeluarga dan bertemu Allah. Sebagai misi. Sebagai misi. Dan visi tertinggi. Dan visi tertinggi. Hadir persilakan duduk. Terima kasih. سمع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت وفنينا دائما سرمدا إلى يوم الدين Duhai Allah, di saat waktu dan ketika ini berhimpun kami di masjid yang bertuah ini dalam menyempurnakan majlis dan program Malaysia hashtag Quran Hour, kami bermohon Ya Allah, berkatkanlah kebersamaan kami, jiwa raga kami dengan Al-Quran. Ya Allah, kami berkumpul pada hari ini di Malaysia hashtag Quran Hour pada kali ini untuk kami mendalami dan menghayati misi yang terkandung dalam surah Al-Insan, surah Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kami beramal dengan 11 karakter surah Al-Insan dan 7 formula Muslim mahir surah Al-Fatihah. Bantulah kami untuk beramal dengan nilai menghargai masa dalam surah Al-Asr dan bersegera dalam melakukan projek-projek kebaikan dan kemakrufan. Wahai Allah, bantulah kami untuk kami menjadi suka dan kasih cinta untuk membaca Al-Quran, sehingga dengannya itu cahaya Al-Quran menjadikan kami hidup berkasih sayang sesama kami. Ya Allah, bantulah kami warga Malaysia yang pelbagai umur, kaum dan bangsa bersatu hati untuk bina semula Malaysia sebagai negara berdaulat, warisan bangsa, sebagai negara berakhlak mulia. Bantulah kami Ya Allah, pandulah barisan anak muda dalam mencorakkan negara mengikut panduan Al-Quran, Ya Rahman, Ya Rahim. Hindarilah kami daripada sebarang kesusahan. Sejahterakanlah kami daripada segala yang boleh memudaratkan. Peliharalah kami dari segala buruk lagi keji. Dan tunaikanlah segala yang diharap dan dihajati. Ya Allah, harmonikanlah antara kami dan bangsa lain selain kami, hingga kami sentiasa dalam keamanan dan keselamatan. Bebaskanlah kami dengan segera daripada segala kepayahan. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, Allah yang Maha Pengasih lagi merahmati segala penyayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami, bangsa kami dan umat ini dan kaum yang lain dan negara ini penjaga daripada segala bala yang menghalang kami dan mereka daripada sebarang pencerobohan. Bantulah kami, Ya Allah, menewaskan segala musuh dan orang yang dengki.
Zahirkanlah kemarahanmu dan kemurkaanmu itu kepada orang-orang yang melampau dan yang melakukan kerosakan dan kemusnahan lagi zalim. Ya Allah, anugerahkanlah taufik kepada sekalian pentadbir awam, jamaah menteri, para pemimpin, para sultan dan raja serta pemimpin negara ini bagi memelihara kehendak-kehendak agama, memelihara hak keistimewaan umatnya, menegakkan keadilan dalam undang-undang dan berpegang kepada keindahan Islam. Ya Allah, jadikanlah mereka ejen perubah kami, keadaan kami, ya Allah, sebagai bangsa Malaysia yang membawa kebaikan dan keberkatan, meningkat maju dan ke hadapan sehingga tercapai cita-cita yang diidam-idamkan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami dan bukan pendakwa kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan yang tidak kami tinggalkan pada waktu siang mahupun malam. Sebatikanlah rasa cinta kami kepada Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi pedoman untuk kami menjadi insan yang bertakwa, generasi yang berkah, pemimpin yang abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.